Hai semua, hari ini mari belajar cara melebelkan hasil karya seni Anda. Kita akan memerlukan gunting, pensil, pembaris, gam, kertas putih bersaiz EVO, dan akhir sekali hasil karya yang telah Anda buat pada waktu yang lalu. Mari kita mulakan. Ambil kertas Evo dan lipat sebanyak tiga kali, satu dua. dan 3 Kita akan mendapat hasil lipatan seperti ini. Sekarang ambil gunting dan gunting satu bahagian daripada lipatan-lipatan tersebut. Kita akan mendapat satu bahagian yang bersaiz lebih kurang 7 cm kali 10 cm. Anda boleh simpan baki lipatan yang lain untuk hasil karya yang lain. Seterusnya, kita akan membuat beberapa garisan di atas kertas ini. Cegu menandakan setiap 1 cm di bahagian hujung sebelah kiri dan hujung sebelah kanan untuk mendapatkan garisan-garisan yang lurus. Selepas itu, kita perlu mengisikan beberapa butiran seperti nama, kelas, tarikh, tajuk, teknik dan juga tema hasil karya yang telah kita buat. Tuliskan setiap butiran dengan kemas dan jelas di atas kertas tadi. akhir sekali, ambil label tadi, kemudian letakkan sedikit gam cecair. Ambil hasil karya Anda dan letakkan label tersebut di bagian bawah di sebelah kanan hasil karya Anda. Pastikan Anda melekatkan label tersebut dengan kemas. Label anda telah pun selesai. Anda boleh gunakan cara ini untuk meletakkan label pada hasil karya anda yang lain. Baiklah, sampai di sini saja. Buat kali ini, jumpa lagi dan jaga diri. Bye bye.